Suatu ketika, saat jam istirahat, di dalam kelas nampak tiga orang sedang asik berjoget. Ini adalah Asep, anak seorang perdana menteri. Yang ini namanya Jajang, anak seorang pengacara terkenal. Dan yang ini adalah Titin, anak seorang pengusaha sukses. Nanti sore aku tunggu kalian di rumah aku ya. Tenang aja, mama papaku gak ada di rumah kok. Jadi kita bisa asik guys. Itu si Tatang gak diajak brother. Iya tuh, si Roda Berjalan sama si Noneng gak diajak juga. Gak lah, malu aku ajaknya juga. Udah miskin, sakit lagi. Mending kita-kita aja guys. Eh iya, kemarin aku main sama papa mamaku ke Dreamland Cidomas. Tempatnya keren loh guys. Harga tiketnya juga mahal banget. Aku kesana terbangnya pakai jet pribadi punya papa aku. Wah keren, nanti kapan-kapan ajakin kita kesana dong. Hari ini, semuanya aku traktir deh. Ayo kalian mau apa tinggal ambil, nanti aku bayar semuanya. Jajanan di kantin sekolah gak ada yang enak, Sep. Kalau mau, kita ke Solaria aja. Gak usah belajar lah, guys. Kalau sudah banyak duit buat apa kerja? Iya gak? Eh kamu, ngapain kesini? Emang punya duit buat jajan? Bukannya untuk pergi ke sekolah aja kamu jalan kaki? Haha, tapi gak apa-apa deh. Karena hari ini aku lagi baik hati. Kamu boleh ambil satu ciki di etalase.